chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dan pada malam hari ini juga, kami warga masyarakat mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan, baik itu rekan-rekan yang ada di Salawati, teman dari Support Bank, dan rekan-rekan semua yang hadir di sini adalah bagian dari kami, keluarga besar, untuk dapat bergerak, untuk melakukan semua ini dengan baik, untuk merubah perubahan Kabupaten Raja Ampat itu menjadi benar. Bukan jadi lebih baik, tapi jadi benar. Kita dan pemanfaatan digital di khususnya di Tanah Papua. Hampir di banyak titik lah kami sudah melakukan baik yang sifatnya literasi seperti ini atau pengetahuan menjelaskan banyak sampai pendampingan BTS juga kami lakukan. Selain dengan Kominfo juga kami beberapa bermitra dengan beberapa kementerian yang lain termasuk kebudayaan, Kemendes dan beberapa lagi ada. Bangun tidur yang dicari apa? Oh ya, kemana-mana bawa HP, bawa apapun pasti bawa HP. Nah sekarang pertanyaan buat dia jawab. Oke, pertanyaannya apakah HP sudah menghasilkan sesuatu buat kita? Tidak ada. Tidak menghasilkan tentunya untuk komunikasi. Nah itu salah satu manfaat dari adanya teknologi digital adalah kita semua bisa terhubung secara langsung, secara online untuk komunikasi. Kita bisa mengakses apapun kan, informasi, video dan lain-lain. Namun di sisi lain ada hal yang memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena si benda ini kalau tidak digunakan sebagaimana fungsinya, ini malah kita yang dikendalikan oleh dia. Salah satunya yang pertama kita cari saat tidur, saat bangun adalah HP. Apa-apa dicari. Belum lagi kecanduan aplikasinya. Betul tidak? Literasi digital, oke. Buat sedikit. Digital, oke. Thank you. Tepuk tangan.